Nikes di tanjakan lagi. Menyaksikan lagi. Coba kita lihat. Ini guys. Ini termasuk masih di kelas bineh atau biji atau bakaran. Halo Pak Jabrik. Halo. Ikan apa ini? Komet. Komet. Oh. Ukuran berapa ini termasuk? 45 toh? 5. 5. Ngitung. Ini guys, komet ini. Ini termasuk kelas padangan atau yang sudah cerah gambarnya. Di atasnya kerobokan atau putihan atau apa. Nah, sana lagi juga masih ini lagi yang ini masih diseleksi. Nah ini guys yang sudah agak besar disendirikan di sana. Ya ini putihannya sedikit itu. Itu nyeleksi. Nah itu juga. Berapa-berapa atau berapa biji, berapa ekor. Ini yang disamainya guys, kosong, masih dikeringkan istilahnya. Jadi steril dari ikan kecil-kecil atau seperti cetol atau cebong. Jadi biar keluar, kalau orang bilang ini merutunya. Nanti kalau diisi air, jadi butuhnya jadi banyak, jadi makanannya ikan. Ini masih dikeringkan, belum diisi. Ini masih ada ikannya, ya kebetulan. Jadi istilahnya berjalan dari atas dari ini. Dia loncat ke sini. Tidak begitu banyak. Nah, ini kotor tidak dibersihin. Ini banyak ikannya. Nila atau mikir-mikir yang biasa itu. Ini Mas Mujib namanya, masih ngitung ikan komet. Koinnya nggak ada sama sekali. Ada sebelah sini yang sudah besar-besar itu. Ini bagian kecil-kecil campur juga. Wis ditong ya? Wis ditong ya? Gila. Orang ke tandanya bawa wek wong. Gak kelihatan kotor airnya. Keruh. Ini, yang ini kelihatan. Masih putih aneh, mau digoreng, gomle, ya. Payu ya? Payu ya? Payu itu? Ya payu itu. Masa payu? Terus kita akan ada pakan ini. Ini putihannya guys. Ya, diambil dari situ. Payu. Sing tukang borongnya prai pak nggih. Prai Surabaya. Ini gubuknya. Gubuk peralatan ikan.
kayak sesar, karet atau seritan ada, terus ini sarangan untuk paralon atau pembuangan, saluran pembuangan. Terus ini plastik-plastik itu untuk tempat ikannya. Ada orang beli ini kantong juga persiapan obat-obatan untuk kutu atau penyakit-penyakit ikannya. Ini kolam sebelahnya lagi. Ini baru semen ini, lantainya. Ini jalannya bersih katanya. Sebelumnya licin betul. Ini koi, jenis koi. Ya. Ini warungnya kita ngopi dulu. Ini sebelahnya ada komet. Nah, ini lur Panggang Barat terkenal dan perikanannya, atau khususnya Panggang. Ini stoknya masih banyak, ini belum terkirim. Ini pegawainya pada perayaan hari Jumat.